Oleh itu kita ni kena pandai bersyukur benar-benar lah. Eh, janganlah kita ni terlupa apa saja nikmat yang Tuhan beri kepada kita, terutamanya sehat, segar. Apabila kita sehat, kita segar ni, ini merupakan satu uji Tuhan. Lain daripada nikmat, itu merupakan uji Tuhan yang kita bimbang. Deh, hak kita takut ni nikmat. Hak Tuhan beri kita ni sehat. Deh, ramai orang tak sedar, ramai orang tak khabar. Sebab dengan sehat ni kita boleh buat belako, kita boleh pergi belako tempat kita nak pergi. Ah ni kita bimbang. Ini merupakan satu ujian Tuhan bagi kita. Deh, sehat mata tak sakit, lutut tak sakit. Tapi kesehatan yang Tuhan bagi semua ni, kita biasa fikir ke tak? Kita guna kesehatan kita yang Tuhan beri ni di jalan yang Tuhan redha ke tak? Kalau cari rezeki, kita cari rezeki yang Tuhan suka ke tak? Deh, majlis-majlis agama, majlis-majlis pengajian. Deh, kita boleh bersama ke tak? Ini Tuhan akan tanya kita. Puji selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni seorang nabi yang tak suka dengan nabi-nabi yang terdahulu. Dek, kelebihan ni kalau saya nak bilik malam ni agaknya tak habis. Keistimewaan yang Tuhan beri, yang Tuhan bagi kat Nabi Muhammad ni terlalu banyak. Dek, sehingga ni dalam hadis kursi dia sebut dunia ni kalaulah tak kena Nabi Muhammad, Tuhan tak cipta, Tuhan tak buat dunia ni. Itu nak ayat kata hebat. Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul begitu hebat sekali kalau nak banding dengan nabi-nabi terdahulu. Deh, kita nak bila kata nabi yang hebat-hebat seperti Nabi Adam, manusia yang pertama, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, hebat lakon. Tapi nak pergi balik dengan Nabi Muhammad ni tak boleh. Deh, kalau kita kecek mudah-mudah apa saja yang Nabi Muhammad bawa mari kita ni. Deh, mari hajar kita ni, mari royak kita ni. Deh, kalau kita boleh ambil, kita boleh buat, kita boleh menghayati segala sunnah Nabi ni jadi ibadah berlaku. Yang mana saya telah kecek pada bule-bule yang telah lepas mari. Deh, tak sah kata mengaji, tak sah kata semaya bed. Kita masuk bilik air pun, kalau kita melaksana, kalau kita buat seperti mana Nabi kita hajar, tu adalah ibadah. Tapi saya, sibuk saya, ramai orang kita ni dia tak belajar. Sebab apa? Ramai tak belajar ni setengah daripada asbabnya kita duk nafsu kita ni boleh menguasai akal. Ani takut ni nafsu kita ni apabila dia mari menguasai akal kita ni, dia duk rasa kata aku panah dah, aku tahu dah, aku reti dah. Tu. Oleh itu ayah-ayah ibu kena beringat we molek. Kalau kita rasa kata kita ni malah nak dengar orang ceramah pun rasa malah, nak dengar orang ngajar pun rasa malah, masjid pun rasa malah, nak sedekah pun rasa saya.
kita kena cek hasil kok kita duk make. Tak ada kira dalam keluarga kita ni, kita kena cek bapa kita ni dah rasa malah nak buat benda molek. Hak besarnya kena cek di makan ni tu. Ah, sebab makan ni Nabi kita kata ia boleh beri makna. Dek makan ni ia boleh beri makna. Makna apa? Boleh tunjuk PA perangai seseorang hamba Tuhan. Boleh cek dah. Kau duk rasa kupik, duk rasa semaya malah, duk rasa nak pergi sijik malah, tak si dengar nasihat tok guru, ustaz jauh dengan ustaz, jauh dengan babo. Salah satunya, perut kita ni dipenuhi dengan perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara yang tak molek, apabila gelap perut, apabila benda syubhat masuk dalam perut kita, benda hok molek, hok cuci, hok comel tu yang tak boleh duduk. Ha, pertambah-tambah dunia dia hari ni. Orang ni jarang dah nak fikir, jarang dah nak bila nak kira kata boleh duit dengan jalan mana-mana. Dia nak duit boleh ya. Tak ada kira tipu orang, tak apa. Makan rasuah, tak apa. Makan duit bunga, tak apa. Ini dia jadi sebab gelap pula ni kita malah. Nak dengar orang ngajar malah macam ni dah ni. Ah ni. Sebab tu kita kena cek. Diri kita ni kena cek. Masing-masing. Saya tak ada kata orang sini tak molek. Wi paling eh. Dek. Patu malam ni nak wi fok kita mikir. Fok kita mari ni alhamdulillah. Tak ada kira kata ibu, tak ada kira orang pula lek bapak, alhamdulillah. Genong orang tak ramai orang narik ni kedai besar gini ni kita mari betul-betul pagi-pagi demo duit duk jual nasi penuh. Saya mari semua sini rumah saya dekat ni ya. Ramai orang sini boleh ceramah tak boleh mari. Ha. Jangan pelak. Hak boleh mari ni Tuhan jemput kau. Kadang-kadang tu hewi hal itu banyak. Kedatangan ni dua kali, tiga kali sehari pergi boleh. Masjid duduk dekat rumah tak sampai 20 jakoh nak pergi tak boleh. Tu hewi tak jepung. Kadang-kadang tu hewi rumah besar. Makan sedap, tidur nyerok. Rumah tepi sijik ya. Orang buat kuliah, orang ngajar di sijik dekat ya tak boleh pergi. Tuhan tak jepuk. Ah ni nyanyo kita. Deh, kadang-kadang kan ni sehat. Gagah. Boleh turun muka. Pukul 3 malam boleh bangun dah, siap nak jual nak menego. Dekat je sejik dengan rumah, tak lagi Tuhan tak jepuk. Ni, kita ni butuh dah. Tuhan jepuk kita. Jangan kita sentuh buruk kok saudara-saudara kita yang tak boleh mari. Bukan perlu bagi kita ni kena berdoa with the heavy hidayat dia boleh mari supaya kita ni. Kok besar. Dan malam ni saya nak kecek 2-3 perkara. Ni, nak wifok kita pakak mikir. Gapo weh 2-3 perkara. Salah satunya kita biasa ingat kedok. Dok jadi lagu ni wak majlis. Orang mengaji pun baik tak ada dia nak mari dengar. Majlis ceramah pun tak ada dia nak mari dengar. Sebab apa? Sebab makin hari Tuhan akak dan barokah di hari ni. Tuhan akak dan barokah. Sebab apa tu hakak barakah? Sebab kesalahan kita. Tak sedar kita. Ni. Kita ambil baru ni boleh pok. Air mai sapa go tu, sapa di batas tu. Ah.
Ku bukik itu tak ada oleh sejarah tergelar dalam masa umur ni 50 tahun tak biasa tergelar. Tergelar habis ku bukik. Dah. Bagi oleh hendak, bagi oleh benar-benar, oleh yakin, oleh beriman dengan Tuhan ni, ia takut. Ia takut, ia tengok benar ni, waktu Tuhan tak mari ni sikit ya tu. Ah, sebelum daripada nak poso baru ni panah. Hingga siapa di hari ni pun panah. Kawasan bukit tempat saya duduk ni dek. Di dalam 2 minggu dah hujan duk turun. Kalau mengikut dek kaji ya cuaca pengetahuan depan ni ya tak panah. Tak panas dah. Tapi hujan banyak dah pun duk panas lagi. Tidur tak boleh selimut lagi. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang benar-benar takut Tuhan ni, yang bimbang benar. Dia tahu kata ni, ni betul-betul. Kita berkecek belakang kampung kita balok. Haa. Balok Tuhan. Patu tu hendak atak mari duk dia-dia, tu hendak atak marah kok. Duk dia-dia tu hendak atak banjir bot belek kok. Nak musnahkan tanam kita, harta benda kita, rumah kita. Lagu tu ke? Zolai sangat ke tu hendak? Dengan sebab kaki tangan buak-buak kita ni. Dek. Maksud dalam ayat satu ayat Qur'an, hak tu hero ayat dalam Qur'an. Dek kemusnahan, kecacawe, kehancure nu dalam laut. Kemusnahan atas muka bumi ni, dalam laut mari buk kuat, mari tsunami. Ha. Atas bumi ni aku darat ni mari gempa bumi. Mari hujan lebat dengan angin, dengan gurau, gempa bumi, hutus itu sini. Bukan betul lah. Dengan asbabnya, perbuatan kaki tangan hamba-hamba yang duduk tahu kau bumi. Ha. Perbuatan lagu mana? Kalau kita tengok di hari ini, mengikut pandangan saya pribadilah. Tak pada lagi Tuhan wistaran ni. Tapi Tuhan penyasih penyayang ni. Ya hatta benda ni mari nak wik kita mikir. Kalau kita tak tahu buat lagi tak tahu. Kita cek. Dalam kampung kita masing-masing ni. Kampung mana orang tak makan duit rebol ni. Kampung mana orang tak makan duit rebol. Kapo mana tak ada melakukan rishwah? Kapo mana tak melakukan zina? Kapo mana tak ada orang jual arok, jual mekong, jual ada pekong, jual ubat? Kapo mana tak ada orang tina pakai petak, pakai bilik-bilik, pakai nipi-nipi? Kapo mana tak ada anak yang tak reakur dengan bapak? Kapo mana tak ada orang menyuri? Kapo mana tak ada orang judi? Ha ni. Kita mikir dekat sini. Jaga orang nak mikir. Kalau benar-benar dia mau mikir, dia mau takut. Orang nak main judi dalam kapo pakai sekat. Orang nak ambil donteri dalam area Tino, dok lecok, dia pakai rakyat. Nijok. Lagi panduh dan mau ambil mari wabuk siap di kampung kita. Kita pakai jam belakang kau kita. Tak kata kau dah hujung. Boleh duk tengok orang duk nyanyi, orang dino duk nyanyi atas panggung duk golek. Hujung kau kita. Tu orang panggil je duk kaya balon di langit dua mari dah. Kau kita tak mikir. Ni, ada oleh kalengnya masyarakat kita lagi padah orang. Okay. Ni, padah orang okay, mari menyanyi buat maksiat. Jadi liberal habis dah tak ada rasa apa. Hak agama murid, hak agama sekat, hak agama lain. Mereka pun makan suju belakang. Tak boleh setara ni, kalau orang okay, nyanyi ni.
penuh bekali tondek kereta mutu nak tak oleh rumah kali ni puca-puca boleh Tuhan nak turun balok ke atas kita ni. Kita tak segera buat kita. Kita tak fikir. Ni salah satu. Sedekah Tuhan goyak dah. Wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Andalah ada di kalengan kampung ni segolongan manusia. Hak berani hajar orang pergi masjid. Berani hajar orang pergi dengar orang ngajar di semaya jemaah. Suruh orang buat baik. Tolong menolong. Ha, ada pula segolongan ni hak berani sekat. Orang ada jual ada ketong, ha, dilarang, dihamak. Tak benar. Orang duk nyuri, orang duk makan duit rebo, duit bunga gapo. Tak duk le kampung kita. Pertama-tama di hari ni, tak ada kira ustaz, bapa, cikgu, gapo, hodok hijau ni, hodok kecek ni. Kalau kecek supaya saya duk kecek ni, pakak murih dia orang selalu dah. Pakak beci dia orang selalu dah. Ni, tapi benar ni, ni saya nak layak nak beri khabar ya. Dek ibu kita nak buat toleh, tapi saya hak jatuh kita ya tak mari. Dengar lagu-lagu ni ya tak mari hak jatuh kita ni. Ya tak suka nak dengar lagu ni. Ni kita harap nak ubah kita mikir semula nak ubah kita mikir. Saya layak bukan nak percaya nak benar nak jadi dah ni. Pas lama mana benar ni? Kalau dah maki hari kita maki dulu. Ni. Duit bunga. Orang maki risuah. Loni risuah rebo ni siapa orang pakai seber kita khabar ke dok. Dia gini. Khabar apa itu? Siapa orang pakai seber dah di hari ni pakai senyap tak ada kata de tu he murih ayah ibu tak ada kuasa mano nak boleh sekat. Tapi mujo kita ni boleh jadi umat Nabi Muhammad. Mujo ya kita umat Muhammad. Mujo lagu mana umat Nabi Muhammad ni? Muhammad ni ya doa dulu dah kita ani Nabi Muhammad. Ya saya kita, ya bimet kita ni, ya minta doa dulu dah cadai wik kita. Doa lagu mana? Tak sewi Tuhan ni purung bala dengan serta-merta supa dengan umat-umat Nabi dulu. Ni. Tak sewi Tuhan purung bala. Kalau umat Nabi dulu, siapa Tuhan perintah malaikat Jibril ni, dibalik bumi. Kau Nabi lu. Hak ustaz, hak babo duk ngajar di pondok, duk royak kata yo mai tino sama tino. Dia menikah. Dia mai jate sama jate. Masuk beribu tahun dulu tu Nabi Luq ni. Lani ni Tuhan buat tubik. Nak wik kita ke belakang ni. Boleh tengok kebenaran. Tuhan nak menzahir kepada kita umat-umat. Bodoh ngaji, tok guru, bapa, ustaz, doa ya umat dulu ni nikah. Main tino sama tino. Jatuh sama jatuh. Lani Tuhan tunjuk ayah ibu. Tuhan tunjuk ada ke ustaz nikah saya malah nak royak ni demo duk laisuk ni nikah sama tina jatuh sama jatuh pas ni kalau jadi lagu ni lebih pada jahiliah lah. Jahiliah dulu tak apa ya tak reti pemula dah. Ni ayah dia, tok dia, Islam Melayu. Dia ni semaya masuk masjid ngaji ponok. Bo tiba dia sanggup nganyi kok Tuhan.
Tukar lupa, kawin nak jadi tino ikut kawin. Kawin tak si jadi jate. Aduh. Kawin nak jadi tino. Kawin nak jadi jate. Tukar lupa demo. Kawin tak ambil duit demo. Kawin mati, kawin tanggung. Serga nak aku biar kawin nak kecek dengan tu SDV. Demo sok kaduk. Ni, orang kecek lagu ni di hari ni. Demo dok gaduh po, bekana mati boleh hadir tu hewi kita boleh mujak ke kena. Tapo kita nak tobat. Demo tadi tanggung dosa kita, we kita kecek dengan Tuhan sendiri. Ni, di hari ni ayo ibu hok sungguh ayo kecek ni. Uco mari di mana? Uco mari daripada sesat agamo. Sesat agamo. Orang panggil sesat bawah matahari hak ni dah ni. Ni, umat hak Nabi dulu duk jadi Tuhan hatta bagi masa kita ni boleh tengok. Ha tu. Sabik tu hijau agama ni kita kena faham molek. Hak ibu hak puan ni kita ada kena kecek. Sebab ia orang lemah. Dia orang lemah. Dia ni jadi suri talak dari keluarga ya, hijau retina. Duk dari rumah. Pera anak, didi anak. Nu kewajipan besar nu. Tuk laki tu. Ayah. Abah tu, babah tu, tuk besar. Tapi babah kita duk mana lah ni? Ustaz kita duk mana? Ayah kita duk mana lah ni? Tak dengar apa ni amok. Dunia nak jadi lagu mana jadi, kampung halaman nak jadi lagu mana we jadi, asal aku boleh hijau ya. We boleh makan je, we boleh hidup je, tak kena bertai hak demo, tak apa ikut ya nak jadi lagu mana. Demo nak ceramah, demo nak ganja, demo nak buka pun nak ikut demo. Demo nak ber, demo nak gapo. Ha, dunia tak apa, kita nak kecek lagu mana pun tak apa. Ni, kita nak we jadi semua lah masyarakat kita ni tak ada kira laki puan di hari ni ni. Tua muda tak ada kira di hari ni ni. Jadi apa? Manusia ataupun hamba yang boleh jadi penyambung kerja-kerja Nabi Muhammad. Buat ibu bapa kita, ayah kita, pala keluarga kita, tak saya dengar majlis, tak saya mari. Kalau mari nusuk-nusuk jauh-jauh. Patah rugi kita. Tak ada dah pedoh mana. Baik aku tidur rumah. Ada, kecek lagu tu. Sedekah hijau agama ni, bukan wajib tak ustaz sore. Jaga agama, hajar orang pergi masjid. Sekar orang buat benda karo. Tegur orang perkara pasal muka alai kapur ni bukan kerja ustaz apa saja. Orang ada dua kalimah ni wajib tiap-tiap orang kena tegur. Pada hari ni kita, bini kita, anak kita nak tegur tak boleh lawe. Nak tubik nak, nak pergi makan puluk duri mana-mana. Pakai we jadi hingga-hingga sikit, wit-wit, lego-lego. Tebal-tebal we labu-labu sikit mu jadi dok kalau jadi dok pakah bau-bau sedak lagi pak buluk-buluk. Yo je beh yo retino. Tu bini kita anak kita. Panui lepas kita ngat tu he. Tu benda halus ya tu, benda boleh kecek kira. Apabila kita pakak lah benda tu, nu. Bala hak kaya wayak tadi. Lah kita nak. Tak ada dia nak sore habuk. Takut belako. Ni, kena ingat ayah ibu. Kena ingat menjadi orang sungguh-sungguh. Lepas tu jalan nak menyelesai. Masalah dah jadi oleh masyarakat kita di hari ni. Hadap menurut, tu menurut ni. Kita ambil dalam hari sebab kita orang buka polok. Letih. Cuba kita cek. Jok di masa mana lagi tok guru kita kelik di Mekah mari buka polok. Rela tidur tak cukup. Rela pakai sepiah buruk. Rela pakai baju tak jangok. Rela makan tak sedap. Buka pondok. Bapa tu guru lagu tu.
Tok guru tu sayang kita, duk bimbing takut kita nyeluh kena aku. Tengok sikit. Perkara pasal muka dalam kampung orang tak semaya, orang semaya tak kena orang duk nyuri. Ha, tok guru nasihat. Kita buat kita ni jahil kata tok guru kata kita. Tok guru royak nasihat wi jalan. Tok guru saya takut kita ni pinjung lah dengan aku. Ha. Setengah-setengah babah duk buka pondok. Anak lagi nak padu tak ada. Anak murid ratu-ratu. Bangun pukul 2, pukul 3 malam mengajar lagi. Mengajar mek lepas subuh. Ha, siapa buku 10 nak berhenti tidur setak. Ha, lepas zuhur mengajar pula lepas murid. Paisah anak pukul 2 baru pula mengajar. Demi apa? Demi nak jaga agama Tuhan. Duk bimbe takut kita ni. Tak reti agama. Tak pehe agama. Sanggup tok guru tu tak wak kebong. Tengok tok guru kita hak ada lagi, hak tak mati, hak tak meninggal lagi, ya duk lagu mana? Den wak kebong. Tak de ayah ibu. Ni kan nak jaga agama. Tapi lek kita ni tak ada menghargai langsung. Nak pergi cari. Jauh palingau. Kau dekat tu ya tu. Sepanjang tu hari ahak. Boleh pergi buat kita. Kalau pergi takut nak semaya betul. Nak buat haji betul. Tak pergi. Kau bakal kasih pada jahil buat kita. Dekat tu ya tu guru. Orang Indonesia, orang Brunei, orang Malaysia mari boleh di Kedah, di Selangor, di KL, di Johor, mari cari boleh. Kita ni tak ada 30 batu, nak kita boleh. Kita tak menghargai indah, tu orang panggil tu, demo jauh tu, mari boleh. Cari ke guru tempat kita, terkenalnya di Nusantara. Tak ada orang kena, tak ada orang tak kena. Babo kita. Tak pergi kita tak menghargai. Pak kita nak bersama dengan tok guru lagu mana di hari akhirat esok. Tu hewari tok guru di bumi tani ni kalau kita kecek bukan matok tamada belie belako. Kalau ibarat mata beriye belako mungkin harga 1 juta, 2 juta, 100 juta. Ni, Tuhan wari tok guru orang alim ulama tempat kita ni. Kita dah dekat tak pergi cari juga. Ha, ni kita nak wik mikir ayah ibu. Ni, tok guru usaha buka pun nak jaga ni. Nak wik kita selamat daripada api ni aku. Ni, tapi kita tak sedar, kita tak sedar ni butir sani. Butir sani lah sebab orang royak gapo kita tak nampak, royak dua kita tak nampak. Sebab kita ni banyak salah dengan Tuhan, banyak dosa kita. Ni ayah ibu kena mikir. Maknanya kalau kita nak bersama dengan tok guru di hari akhirat esok, dunia ni kita kena siap bersama, susah payah tak nak cari. Gi cari mana kena belajar lah. Ni, pak kita siap dak ayah ibu. Jangan kita rasa kita ni mudah. Nak jumpa dengan Tuhan mudahnya jawab pe kita dengan Tuhan banyak ayah ibu. Banyak kita boleh Islam ni. Allah Subhanahu babo so kecek semalam tak dak dak kita butuhnya. Boleh Islam tok kita Islam. Lepas tu boleh Islam pulak, boleh Islam jadi umat Nabi Muhammad. Allah, cuba hitawi jauh. Umat Nabi Muhammad juga, orang tu yang tak boleh Islam ini, dia duduk lagu mana lo ni? Tu dekat tu je tu. Tak ada apa-apa batu tu, temu dia buat tu. Demo tu umat Nabi Muhammad juga. Tapi tu yang tak boleh hidayah, tu yang tak boleh Islam ini, dia duduk lagu mana? Tak bosu kecek malam, saya nak tengok. Kita ni mujur ayah ibu.
tu hewi is lewi imeh pula kita, tapi kita nak guna dak mana? Kita tak tahu kerja-kerja Islam. Kita tak tahu tugas-tugas kita berada agama. Hak kita dengan Tuhan tu gapo, hak kita dengan agama tu gapo. Kita tak tahu. Nabi tahu nak kita dak belajar. Ni. Ha, kita ada yang mengajar, ada yang mengecek kita ni nak bangkit bersama dengan tok-tok guru. Bersama dengan orang-orang alim. Bersama dengan orang-orang soleh. Pak kita dunia ni kita bersama dengan orang soleh. Ni nawi kita mikir ayah ibu. Nawi kita mikir sungguh-sungguh. Sayangnya masa kita ada sikit dah ni. Sikit dah Tuhan yang jemput bila tu tahu kita ni. Ha. Siapa situ ayah ibu? Saya nak builah masuk hok yang kedua nak bekecek kenapa kena eh dengan kita perok anak. Tambah-tambah di hari ni ayah ibu Allah pitenuh ni banyak orang menego pitenuh dalam menego orang mengaji pitenuh dalam mengaji perok anak pitenuh dalam cara perok anak kena ingat molek ayah ibu manusia tua muda laki pue tina jate dia nak molek. Dia nak selamat, dia nak bahagia dunia akhirat. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Siapa-siapa nak selamat, siapa-siapa nak bahagia, siapa-siapa nak sejahtera di dunia ni bil ilmi, dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa-siapa nak selamat, nak bahagia, nak sejahtera di akhirat bil ilmi, dengan ilmu. Waman aradahuma, siapa-siapa nak selamat kedua-dua, nak sedap kedua-dua, nak bahagia kedua-dua, dunia pun nak selamat, nak bahagia, akhirat pun nak selamat, nak bahagia, bil ilmi, dengan ilmu. Ah, tu dalam agama yo mari selalu dah. Sayyidina Ali ni sepupu Nabi. Jadi menantu Nabi lagi. Jadi khalifah agung lagi. Khalifah apa? Dia panggil. Menantu Nabi lagi. Sepupu Nabi lagi. Dia pesan dak. Cara kita nak perok anak. Cara kita nak perok anak. Ya kita orang tua, ya kena tahu tahap. Tahap daripada umur setahun hingga sapa 7 tahun kita kena jadi hamba. Anak kita tu kita kena wia jadi raja. Umur setahun sapa 7 tahun kita orang tua dua ibu bapa ni kena jadi hamba. Anak kita kena jadi raja. Ya nak bernama, nak beli bernama, ya nak main bernama, ya nak pakai lagu mana, kita kena turut ya. Ni, Hina Ali besar. Ha, ambil di 7 tahun, sampai ke 14. Kita kena buat ya, we jadi hamba, kita pula jadi raja. Pahir eh? Ambil di lapar, sampai 14. Kena wia jadi hamba. Tadi kita jadi hamba, ya jadi raja. Hak ni kena buat widia tu jadi hamba. Kita jadi raja. Tak boleh turut dah. Kena suruh raya semayah, kena hajak. Kena hajak anak dia ambil air semayah. Walau ya nak semayah, kena tak kena, kena murih dah. Kena raya ada, kena baca, kena mengepek wia dengar dah. Kena gerak ada tidur. Eh, kena besar sama hani masa zuhur ni asal mengorek isa ni kena atas pergi ngaji dah. Kena murih dah. Kita cek dalam keluarga kita supo kedok ngahap saya nali. Naik sapa 14. Hengo sapa ketua. Kena wi jadi saya nak itu. Tak leh wi jadi hamba. Tak leh wia jadi raja. Ha ni silap besar kita lah ni.
Masyarakat Melayu kita anak jatuh jadi aja, anak tino jadi hamba. Malah dia ni tak tahu ke mana ni. Pukul 1, pukul 2, pukul 3 tak kelik lagi ni, kelik ni tak tahu boleh mutu ke, tak tahu ke mana. Tidur mana, hidup main mana tak tahu. Tidur tak gerak subuh fak kita. Takut anak juga. Ni permasalahan kita ni orang Melayu tani di hari ni. Hani ayah ibu. Saya bimbang benar di hari ni. Bukan kata sini nah tempat saya beranak nah. Gi dalam 3 wilayah pas saya dok gi Allah. Tu imeh royak pula gutu, cikgu tadi ka royak pula gutu. Kita ni bengai. Kita awek sikap muda-muda, kita seru muda-muda, waktu imeh hok cikgu hok sain-sain dok royak. Nak kena generasi hok kita dok taruh harap ni. Yaitu orang muda-muda ni hok jatuh di hari ni. Kalau supo semua dengan orang tua dok royak. Tok imeh dok royak, cikgu dok royak, lah kampung tu kampung tu kampung tu. Kita tanda dah generasi hok kita taruh harap nak tupai tak leh dah. Habis ya. Tengok di sekolah lo ni. Budak-budak kue saja hok ngaji. Hok jatek lekak hubak habis. Hok cidik-cidik lekak hubak habis. Hok tak lekak hubak. Hok otak molek-molek. Pakak ngaji siye habis ngaji hok dunia. Agama tak ada kena kecek ayah ibu. Pada tengok anak pemimpin kita jadi hari ni. Berapa orang hak atas lagi pondok? Hak atas di Azhar, hak jatah ke pondok lah pasal kita, hak kalah agama. Habis-habis kita tinggal kelas ni, kelas 7, dah kerah habis mohok, patut ada hak demo berlaku. Apabila pemuda kita nekat bareng, mengaji tak ada, orang-orang hak boleh mengaji, pakak mengaji siye berlaku, masa depan nak gitu pay siapa? Masa depan nak gitu pay siapa? Orang ngerti agama tak ada. Ni ada Harun ni tak apa lah ni. Tak apa lagi. Tak apa lagi lah ada Harun saya ni. Ni. Ni nak we mikir ni. Nak kita mikir. Kita bimbang takut sini tempat mah kita ni tinggal dia panggil Islam Melayu bako. Bako je Islam. Cuba tengok kampung-kampung kau bahasa kita ni ponok hanya mana. Ni. Kampung-kampung kau bahasa kita di hari ni ponok sekolah agama hanya mana. Ada setengah-setengah di hari ni sute kampung tu kau pandang semaya banyak imek kotik bila. Kau macam kau pandang. Nak semaya mayat, nak kapai mayat ke jauh paling gam. Nak buat arwah malai jemaah tak ada orang tak pandai, orang nak buat sendiri tak ada. Ni nasib kita orang 3 wilayah. Pondok banyak. Sekolah agama banyak. Bo tiba minta baca kuluhu tak ada orang. Berlaku pergi mati sore, menggegeri yo, sute kapur, kena madah orang luar, setengah-setengah. Ni, dalam kita, dalam masa narik kita ni, yang ni lapor narik kita. Banyak mana lagi kampung. Kalau orang kampung tak mana nak semayang mayat. Tak mana nak cara ke mayat, nak mandi, nak kapek. Kita mikir dia ni, akhir-akhir kamu makuti, itik buat kita ni. Ucap. Orang tua tak mengutama ke mengaji agama. Duk rasa berih kata anak mengaji agama. Oh, anak kita ni tak ada minat, tak ada gapo langsung mengaji agama. Nak ngaji kot siye. Dah kita dah surat siye, tanya siye, mek je tangi, pak petek. Ni, ayah ibu. Ni,
Ni sedek kira ke lain apa se kita ni lampu kita ni luah lampu la tambo kita ni padah dah ni cuba tengok eh dok besar agama kau dok besar dunia. Jawab sini kata banyaknya kali kira persennya ramah hok dok besar kat dunia. Lepas tu kita boleh duduk lagu tu. Jawabnya tak si belako fok kita. Tak si belako fok kita. Ayah ibu ingat-ingat. Ni, saya sunuk dosa ni. Pitenuh akhir zaman ni perak anak. Pitenuh cara perak anak mengaji. Pitenuh cara mengaji. Ha ni. Lagu mana ayah ibu? Kalau anak kita ni benar-benar tak belajar agama, tak banyak ngaji agama, mengaji lepas-lepas kodak-kodak kata nanti habis mahu. Eh, saya rasa pun hancur. Tak sampai 10 tahun lagi hancur. Pagi tadi, saya kejut. Tengok dalam klik hok demo hatta. Allahu Akbar. Kejut. Amo tengok ni kejut. Deh. Wakwi masyarakat kita jadi keliru. Tengah-tengah demo kata babi. Ha, nak makan tak leh hare. Ni, mari hok rum baru ni kata jamuk boleh. Daging babi. Aduh. Ni, ayah ibu. Sungguh mazhab mana-mana pun tak ada apa. Kita ni mazhab fi. Jangan wakwi oleh masyarakat keliru lah. Ni hak akidah ni. Ni. Jangan buat mudah-mudah ya ibu ni. Jangan buat mudah-mudah. Kita kena ingat molek. Masa Nabi Musa ya nak naik di bukit Tur Sina, nak menajak dengan Tuhan 41 hari kalau tak silap. Ya suruh sahabat-sahabat ya kepada Nabi Harun. Tu masa Nabi Musa, Nabi Musa naik 40 hari je tak bukit Tur Sina tu. Nak menajak dengan Tuhan. Nabi Musa tinggal 40 hari pok yo pakak mikmah, pakak doa tok ke lembu dok, wak beralo ke lembu dok. Hidup sembuh lembu dok. Pak kita Nabi Muhammad mati, wafat beribu tahun mari dok. Di hari ni kena ingat molek. Orang kafir Yahudi ni ya tahu. Ya nak paksa kita semua tokoh. Ya tahu kata kita tak sembuh cerak. Ya nak paksa so kita makan arak, minum arak, cerak so kita tak makan. Nak paksa kita so kita main judi, cerak. Lalu tu ya cari jalan buat angkara nak lagu mana before kita ni balok sama kita. Balok sama kita, ya cari jalan buat bagi kita lemah. Main minum saat ni. Tak benda saat ni. Sihok tu bida'ah. Nabi tak buah. Masa Nabi tak dok begoni. Fok muak reko-reko. Ah, tu. Fok kita halangnya tak dok bergaduh lah. Dok bergaduh kan ni. Asapu muka. Ni sama fok kita. Padahal benda ni. Ni ulama gaya lama dah. Apa kita jadi bodoh. Hidup balas kelek. Kau kita pertemuk. Ulama kau yada. Semaya kita ni Yusuf di salat. Assalamualaikum. Lepas pada berkata assalamualaikum. Kuna bisa pukuloh pun dia. Apa jadi bodoh itu? Pakai hati saya dah kejap. Suk limoh dia bodoh ni suk limoh. Ni. Wak we jadi haru-haru macam belok. Wah kalau anak kita tak belajar. Apa ni? Tu benda halu lah tu ayah ibu. Benar halus ya. Eh, tak rasa bimbang ko kita ada anak. Eh, Nabi Yakub ya tanya anak cucu ya dekat nak mati. Nabi Yakub dekat ya nak mati. Ya panggil anak cucu ya keliling, ya tanya ma tak budu nami ba'di. Mu nak sembah siapa lepas pada aku mati ni? Ataupun apa yang kamu akan sembah lepas pada aku mati ni? Kita tanya, tak anak cucu kita? Kita besar tak?
Kita besar dah. Kita tanya dah lepas pada ayam mati, lepas pada mi mati. Nak pergi sembah apa? Ni kena hati-hati sungguh-sungguh ayah ibu. Oleh itu tahap mula-mula kita nak kecek ni hok jatuh tak ramah, duk le jauh ke nak tak tahu saya tak nampak. Nak pesan kok ibu-ibu ni lah sebab duk sekali dengan anak lagu-lagu mana pun, sulit setara mana pun, dek sibuk setara mana pun, payah setara mana pun, usahalah heret anak ataupun hatta anak mengaji agama di tahap awal ni. Payah lagu mana pun, usahalah hatta anak wi anak mengaji tadika. Pak lek tanya kata anak kita, wi anak kita masa kecil ni, masa kecil-kecil ni nak buat lagu mana? Wi anak kita takut kepada Allah. 20 pajek kecil ni masa makan nasi. Besok kena kita ayak ke anak kita ni nasi semua oleh hidang rezeki hak Tuhan ni. Kita satu butir beras kita tak boleh buat. Besok kena loyak ke anak, nasihat kepada anak. Hebat setara mana makhluk, nak buat padi ni tak boleh. Nak buat beras ni tak boleh. Besok dah ajar didik anak, nasi tupuk. Murih ke anak. Tak boleh biar lagu ni, tak boleh tahu lagu ni, berdosa ni. Buat main-main dan segi Tuhan ni. Ajar ada anak sebelum nak makan, baca bismillah. Sebab dia ni tua makan ni, ni yang suruhnya Allah. Bukan mi buat, bukan ma buat. Besok dok kita Imam Bukhari kodok ayat adik deh. Dia ni ibu dia ni tiap-tiap kali nak menyusu pek, nak wi Imam Bukhari sak pek dada yo. Ya ambil air semaya sokmu. Ya ambil air semaya sokmu. Biar ada cuci, cuci air semaya ni cuci dah. Ambil air semaya. Dan sebelum yang nak Allah, anak yang wik sakpek, ya hajar Imam Bukhari suruh baca bismillah. Sedekah Imam Bukhari budak kecil-kecil umur setahun, dua tahun. Bukan duk pandai kata bismillah. Nak wik dengar, nak wik masuk lah telinga. Ni ulama dulu ni muk ya yang hajar lagu tu dok. Sampai anak boleh ingat hadis beribu-ribu hadis. Kita benda ni kita tak amati, kita tak jaga. Masa makan nasi, bila-bila makan nasi royak ni lebih hai tu hai gini kuasa tu hai orang lain nak buat tak leh. Besok royak kedok anak. Payah apa? Pagi petang siang malam tiap-tiap waktu hang rebek, hang rebek dah kena semayek, semayek gini-gini. Ibadat semayek ni. Hak Tuhan timo tu. Hak Nabi Muhammad naik timo di Tuhan ni. Kelebihan semayek gini-gini. Besok kena orang tua kita ni, duit bapa ni, loyak. Tetap kelebihan, balasai orang buat main-main dengan semayek. Besok kena kita loyak ke anak kita, ayah ibu. Ni didik tu, kita panggil didik. Asal ajak anak kita wi dengar sebut nama Allah Tuhan besar Tuhan semua masa makan masa semaya. Besok dok kita orang tua. Ni kita kena wi kepentingan. Lagu mana-mana pun kena hatta wi anak kita ngaji agama wi banyak wi takut Tuhan. Sebab gapo kewajipan kita. Dan kelebihan semaya ni kita kena cerita kepada anak kita. Selain daripada kita nak cari bomo, nak pergi cari gapo. Contoh ialah kita sakit, kita uzur, kita gapo bomo, kita pergi hospital, bomo cek, bomo kata darah tinggi, pun baik. Kecil manis, pun baik, gapo ikutlah. Hak moleknya kelik di rumah ambil air semaya sendiri. Semaya sunat hajat dua rakaat mitok di Tuhan mengadu dengan Tuhan berapa ge pok kita. Kita butuh benda ni. Kita tahu kata Tuhan penyakit tu Allah. Hak sakit tu bukan penyakit tu.
Sakit itu Tuhan bui. Kok pasal doa 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 sakit we sakit sakit Tuhan we sakit. Besok ya ada ke anak dok. Sebab kita sendiri pun bila sakit dok gaduh apa umur tu. Tak besok ambil ismaye ismaye sunat minta di Tuhan ya Allah. Kamulah ya Allah tuai penyakit ni. Kamu wis sembuhlah wi hengolah penyakit ku ni. Pok kita percaya belaka. Kata kalau kita sakit maring, kita sakit tak penyakit darah tinggi. Kalau Tuhan nak wi henggo, kalau ke tua wi kecek kalau. Tak kena makan ubat. Sekira kalau Tuhan nak wi henggo, henggo. Pada ai segelah ni baca Fatihah siu. Kalau Tuhan nak wi henggo, henggo. Semaya dak buat kita. Dah. Kau serabut perut lah, sudahlah kecil manis, darah tinggi, kapur, kau serabut perut kita siap dah lah. Terlupa! Orang kalau tak terlupa ke Tuhan, ya tak serabut. Ada serabut yang lupa ke Tuhan. Supaya kita nak contoh, kita mari di patah ni, orang ni anak. Misalnya ni, bukan kata kita nak hino, nak pergi hijau, supaya orang pasal bukit yang motam, orang pasal kau patah yang muka yang pasal dia. Lagu mana? Kita tak tahu. Kata esok hari kita nak boleh hanya mana apa kelo ikai kau tak tahu. Tu hetok di awal di asal dah kita le puru. Dah le puru ibu kita 4 bulan 10 hari ni tu tanda siap dah hari tu. Demoni si Ahmad si Yusuf tubik muka boleh ikan hanya ni saya tak nak siap. Tapi kalau orang tu kena Allah dia tak ada serabut dia boleh sekali pun Alhamdulillah Tuhan taksi Tuhan letak hari ni aku boleh sekali so kacau Tuhan tak boleh 2 kilo Tuhan tak siap dah nak we kita ni belajar nak we kita ni usaha ambil buat tahu benar-benar lagu ni baru kita tak ada penyakit. Baru kita serabut kita. Ni boleh siap lah serabut. Serabut lah tengok ni. Anak nak ngaji tak duit tak ada gitu gini ni. Kecek dengan Tuhan berkali kok kita. Kecek dengan Tuhan berkali. Tak usah kata tengah malam. Kalau lek malam lebih afdal. Betul-betul ngorek-ngorek iso-iso nak kata nak bangun tengah malam. Nya mengatuk nya malah. Bunga saya kaya di awal tu. Baso malah we bukan masuk belako le mele perut kita ni masuk belako. Nuri bangun ke mana tak jaga. Cuba kecek dia ingat Tuhan ya Allah. Aku ni mu juga ya Allah buri anak 2, 3, 4 orang. Aku orang susah ya Allah. Aku tak kena cerita banyak mu lebih tahu sebab mu tuwek. Mu orang hak buat aku, mu orang hak bui anak kau. Permudahkanlah ya Allah, bagikan rezeki hak molek-molek hak alam, bui anak ku boleh ngaji. Buka gatik mata hati anakku ya Allah. Bui lembut hati, bui mudah ngaji, rasa suka nak ngaji. Berapa orang hak minta doa lagu ni? Cabut ah, sok nombor duit mana esok nombor duit mana sudahlah sabuklah anak nak pergi nak sabuk kau mari nyakit saya nak cerita sini ayah ibu Umar Ibn Khattab dia kelik rumah dia tanya isteri dia ada makan apa hari ni buah tamar roti ada gedok bini dia kata tak ada dia pergi di sejik gi ambil air semaya semaya sunat 2 rakaat klik mari rumah tanya bini bini kata tak ada beku tak ada mak tak ada mak tak ada gapo buah tamar pun tak ada roti pun tak ada makan ni lain pun tak ada ah yogi pula sejik yogi sejik maya hajak ambil air semaya semaya hajak klik mari tanya tak ada iyo mikir. Dia kata boleh jadi aku ni ambil ismaye tak sempurna ataupun tak betul. Ni. Umar Ibn Khattab ni bukan seorang bak biasa ni.
Dia khalifah orang yang kedua, lebih lepas-lepas daripada Umar, lepas daripada Abu Bakar mati. Umar bin Khattab ni lah orang yang naik gati pergi jawatan jadi Amirul Mukminin. Ni dia kata boleh jadi aku ambil Ismail ni kurang sempurna. Ambil semula Ismail, ambil molek lah, tak ada gaduh. Basuh molek Ismail. Ya kelik rumah tengok kisah ge. Hodok kisah gandong. Kalau tempat kita hodok kisah berah puluk, berah jemuh orang tua kita dua tepi hidung dulu. Kisah ge ya panggil deh. Duk musing. Duk musing tak ada orang pusing. Duk titik dalam mesai dengan air dengan gaduh tak 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 tak. Umar ni dicungau. Kamu dia awak boleh banyak ya akik. Ya akik tu kepala tu, akik kepala ni sarang tu bergandum. Ya gi cerita ke Rasulullah. Rasulullah kata, "Hei Umar, sekiranya kalau mu tak gi akak kepala ki sarang tu ya akan musing sapari ke mak." Ni nak ayat kata barakahnya kehebatannya semaya. Mak saya nak situ. Ha tu, cuba kita cek di hari ni. Hak kita duk berdoa, hak kita duk minta di Tuhan, boleh jadi kita ambil Ismail ni tak betul. Tak sempurna. Sampai Tuhan tak wi. Ni sobat ya ada dah benda ni benda hak berlaku dah. Ni nak ayat kata besar sebab apa? Ismail ni hak Tuhan terima, hak Nabi naik terima di Tuhan. Pak minta apa kali? Tak minta fok kita duk rasa hebat. Boleh pun tak sujud. Tak boleh pun tak sujud. Tak minta di Tuhan. Hajar dah anak. Hajar dah anak. Tapi Alhamdulillah. Deh, mujur tak habis mujurnya kita orang Melayu. Ada anak Pak Limone pun tak ada kena hajar sendiri. Sungguh kewajipan tak kita. Tapi cikgu ustaz kak tolong ngajar Parduin Ismail. Cikgu tolong ngajar anak kita. Ambil Ismail. Fok kak, fok cikgu tolong ngajar weh kita lepas yuk. Mujur tapi mujur kita yang layutan ini. Anak reti Parduin sikit sebanyak mengajar sore lain. Pak kita menghargai dah orang yang tolong ngajar anak kita. Bu, dia narik ni misal. Teman naik tecek orang narik. Dia jengok apa kali? Dia tanya apa kali lah mengu-mengu cikgu yang tolong ngajar anak kita tu. Beli nasi ke, beli nasi sebuku, dua buku, sore, wih ke. Tak kena sampai beli kacu. Besok dah buat kita. Dok juga. Hak teruk depan dua tunjuk anak ngaji. Jual 8 tahun tadi kah. Habis kelana panas semaya panas ben mulih baca ingat habis kalau doa hari je hari terima sadah kelana tak besok seko abu orang tua pergi beli ais jawa ucap terima kasih pada guru nak ayah kata semua orang Melayu kita orang mengajar mik di kelah A lagi tu anak kita siapa kelana tak habis sekuk fok kita tak besok dekau sekuk tak besok habis sekuk. Senyum-senyum lah. Ni, nak royak kata, kita oleh tua tak beri kepentingan. Tak menghargai kepada orang yang tolong ajar didik asuh anak kita. We lepah pardoin. Geno eh, orang Nayu kita yang sombong eh. Geno boleh sombong, orang Nayu kita boleh sombong sangat. Tak pandai nak ucap terima kasih hangat eh. Geno eh. Ni jawab dalam hati kita masing-masing sendiri. Saya tak sejawab. Kalau saya jawab jadi kasar pula. Oh. Boleh lupa jasa itu lu ngajar anak kita eh. Bapa boleh disombong sangat. Ni ayah ibu kena-kena pakat-pakat mikir puak kita. Ha tu agama duduk situ tak mula-mula. We anak kita takut Tuhan. We anak kita kenal Muhammad. Anak kita kenal isteri-isteri Nabi Muhammad.
Anak-anak Nabi Muhammad, cara hidup orang Nabi Muhammad tahu balas baik, balas jahat, nyata surga. Kalau anak kita takut ke Tuhan, dia kenal Nabi Muhammad, dia boleh tiru cara hidup orang Nabi Muhammad. Orang sesiapa boleh tiru cara hidup orang Nabi Muhammad, semenjak daripada dia tidur hingga dia sampai dia bangun esok dia tidur tu. Boleh pala 24 jam. Pasal becik dalam kampung kita di hari ni. Ha, luahlah kampung masyarakat kita. Anak kita berapa orang hok kenal Nabi Muhammad? Anak kita kadang-kadang di hari ni tanya bini Nabi Muhammad tak tahu. Nabi 25 tak tahu kadang-kadang. Nabi anak dia kadang-kadang tak tahu. Ni. Ni ayah ibu hok kita, hok kita malu sekali ayah ibu. Ni. Pahno jadi manusia yang sempurna lagu mano ayah ibu ni cabar ke zaman. Macam-macam pakak mari berlaku. Kalau kita tak kuat, kita tak besar, kita tak mengerti agama lagu ni, anak kita bakal turuk demo habis lah. Turuk demo habis ayah ibu. Oh. Yang kedua. Dengar wi molek. Nih, yang kedua, kita nak keceng hok jatuh susah sangat, tak ada nampak demo duk jauh-jauh. Keceng hok tino ni. Yang kedua, kena ingat molek, kena isi, kena tane, kena ajar ilmu pekok wi kepada anak kita banyak-banyak. Sebab apa? Ha pekok ni ya sakut dengan ibadat hari ye. Nak sah semaya, air tu kena-kena. Ambil air semaya tu kena betul, kena sepenuh. Ni. Sebut kata ambil air semaya, ia ada cara ia, ia ada rukun dia, ia ada syarat dia. Ia ada tertik. Ni. Pas kalau tak belajar. Eh, oh ni lah berat. Ayah ibu berat-berat sungguh. Habis tu kalau agama ni kena bertinggi sungguh. Tiga ilmu ni, ya. Dia kecek mana-mana tiga hal lain. Kau dulu, wirti tiga ni dulu. Tambah-tambah lagi bak semaya. Yang keduanya bak taharah. Dalam kitab fiqh yang mari bak taharah dulu. Eh, supaya apa? Nak wi diri kita tu cuci, bersih, suci. Ha, kan nak wi kena air, nak wi kena air mutlak. Air tak boleh ambil air semaya, tak boleh minum. Ada berapa? Ya royak habis dah dalam agama. Ha tu. Nak menyuci. Hei, wiladah ni pah ni kena ambil air hok ni weh. Cara-cara dia kena tahu so. Ni cara nak menyuci, cara nak niat syarat dah. Oh, payah kalau tak ngaji ni ya mudah. Ya mudah belako dia tak ngaji. Ha ni, patanggungnya siapa ni wajib pun apa ni? Atas dua bapa anak. Nak royak kata besar. Ni, hok pasti kita kena sungguh-sungguh, kena kacau sangat-sangat ni. Iaitu ilmu pekoh. Cara nak ambil air semaya lagu mana? Hasarak nak sah semaya lagu mana? Sarak wajib semaya lagu mana? Rukun semaya ada berapa hang gapo gate hok bese kena buat ada hanya mano hok bese kena kata ada hanya mano ah tak leh hok ni yak bekucah lanah habis lah kita ayah-ayah ibu-ibu boleh itu malening hok abe tak ada mari pagi esok wi abe kita mandi wi tenek buat air nasi jamu ha muduk dia kuno royak po ni. Jadi kita kena hajar bini, kena hajar tok laki, tak apa. Boyo nak mu sura anak mu berdosa, mu tak dengar aku mu berdosa ni, aku nak ngajar mu tak lagi ngaji, ku ajan ajam. Hei, saya tanya yo, ruko mani junuk ada berapa? Ni. Sebab ilmu ni hok penting dalam hari ye. Kita bimbel ayah ibu, bimbel sangat-sangat di hari ni. Kita semaya 30 tahun, 40 tahun. Bo hari akhirat esok,
Tuhan buka buku catat tes maya kita, Tuhan tak ada timo satu waktu pun. Sebab kita semayanya kita tak ada belajar. Kita buat suka tunggu hati kita, tunggu orang, tak ada belajar, tak ada cerita guru. Allahu Akbar, rugilah menangis tubik darah lah kita hari akhirat esok. Oleh itu, luar hak kita di hari ini, kita sendiri dan anak kita sendiri kena belajar siapa mati perduk ini. Jangan buat main-main, jangan tak apa, jangan buat tak apa, jangan buat tak apa. Jangan. Ha, tu begitu juga ibadah-ibadah hak lain pun kena bersama Tok Guru, kena tanya Tok Guru, jangan buat rasa pandai-pandai sendiri, buat dengan ramai. Jangan-jangan ayah ibu. Ini tiga ni. Hasmaye harga apa kita bimbang. Nih, takut kita duduk oleh kotor. Hak akhir sekali, hak wajib kita ngaji hak akhir sekali, iaitu ilmu tasawuf. Kita ramah juga duduk ngaji habata. Hasoh tak soh. Hare halah kita ngaji. Jare kita nak jumpa. Kita nak temu ada orang yang nak belajar tetek apa orang panggil ilmu, apa orang panggil benda-benda yang orang boleh duk make pahala ibadat kita. Jarang orang nak ingat ni. Perkara-perkara ataupun benda-benda yang boleh make pahala semaya kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita, pahala haji kita, jarang orang nak jaga ni. Bo kita tilik sini, oh kabik Tok Guru ya tak suka nak duduk kedai kopi. Tok Guru hok warok-warok, hok tasau-tasau, ya tak duduk kok gere. Ya tak berkeceh, ya tak bergaduh hak orang, ya tak beripung ramah-ramah. Bo luwe ya buka kita. Oh kita gamah dah di hari ni. Bapa, kalau duduk di kedai kopi, ya nak kecek hak orang. Ha ni. Kalau tak kecek hak orang pun, orang kecek hak orang tu masuk lingo kita jolo dah. Sekor buruk korek. Kecek hak orang, kata korek, mengupak korek. Ni benar-benar ni perkara-perkara yang make ibadat semaya, ibadat puasa kita. Sekor karuk korek. Duk tuduh orang. Duk deki korek. Kena ngaji juga. Weh tahu gapo deki weh. Gapo denai weh. Gapo arti takabur weh. Gapo arti iya. Kena ngaji weh tahu. Takut geluk kita ni. Buat ibadat saja. Pak mengadik hari ni banyak benar. Kalau sedekah. Kalau kerok. Sedekah. Kena buku gambar. Tak ada. Kau gambar boleh terosak pula. Ni. Buh namo yoni 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 yoni. Kata kerok tarika kerok masjid gini gini gini. Kita tak tahu dalam hati demo ikhlas tak ikhlas. Kita tak tahu dalam hati Tuhan ada demo tahu. Tapi hati orang yang tahu ke? Kau gambar nak cuno. Ya tak boleh nak gambar. Nak gambar. Ha ikhlas. Renoh sekali. Lepas tu rasa rio. Kita rajin masjid semua. Tengok orang lain tak ada pihak rajin masjid. Aku sore. Berasa besar lah kita. Masa kita hebat, kita lebih. Habis juga amalan kita. Ni kena ngaji belakang. Kabik tu guru yang tak ada ramah-ramah. Dekat kita kalau tahu hal sifat-sifat mazmumah rumah ni. Kata makin. Kalau semaya kita, jami kita tak beripung. Kita pergi kedai beli-beli-beli, kita kelek, kita makan rumah. Lepas dia pergi beli, dia jumpa ada orang ramah. Dia tanya gitu, dia bahasa nak royak gini, hok ni gitu, hok ni gini. Dia sedap dengar, tak benar-benar lagu, tak ada kena bayar serai. Nah, dia mau royak so gitu, tanya pula. Ha. Sekor karuk demo deki demo bahasa riyo gapo. Benda ni benda hok boleh make ibadat semaya kita ni kena jaga. Tiga ilmu hok saya royak ni kita kena ngaji wajib. Anak kita pun wajib, kita pun wajib.
sesudah lebih kurang semaya betul dah, puasa betul dah, bak taharah gitu gini, bak istinja kita tahu dah lebih kurang orang asah ni dek perdu ini, bolehlah kita nak atas anak kita pergi ngaji gapo-gapo hane cambik kimutu hanok jadi bomo hagapo gilah tadok bodoh. Ya kalau anak kita ya kenal Nabi Muhammad, ya takut tu he. Contoh pula anak kita jadi payabak, anak kita jadi anamai. Orang gi deme ya. Gi hospital deme. Ya ada cara ya boleh tekuh tak boleh tekuh. Eh, ngak orang hok sah nikah dengan ya, ya nak pergi setara mana? Ya ada dalam Islam je buat mudah nah. Budak ni kalau ya reti agama ya tahu hari Allah nak ditekuk orang. Okay? Sakit setara ni darurah tak darurah boleh tengok orang setara ni. Ya nak pocok orang okay? Tu ya baca bismillah dah. Ya selawat dah. Dan budak sana kalau ya reti agama sungguh. Ya percaya ke Tuhan bukan nak ubat ni. Ubat ni asbab ya. Yang boleh sembuh penyakit hilang demam penyakit tu penyakit ni Allah. Ada anak kita bedu. Ni so ubat, dua ubat, lama-lama ubat ni fisik sungguh we. Oh, sia. Ni pucuk daripada anak kita nipis. Bak agama ni nipis. Anak kita ngaji sikit. Dan ngaji sikit pada orang-orang tua. Ni saya nak sungguh sini lebih payah buat kita ni. Dengan molek. Masyarakat kita ya pelik apabila mati orang tua kita, ya tak seri belaki dah, tak seri bini dah. Anak, anak tak reti belaka tu. Bila orang tua kita mati, duk sore, atau mi mati, atau mek, atau cik kita pergi mati. Tinggal sore, mari dia anak tak seri bini, tak seri belaki. Saya nak ayak gini, wia bini wia belaki, takut dia ambil, tak usah takut dia ambil harta. No, ya sakit. Bini ya boleh tengok habis orang suka tubuh ya. Ya tak ada orang laki bini. Kita anak ni orang ada nak tepat alih gelik nak, orang tua kita pun. Sampai kalau orang mandi banyak, orang keti semuanya tak ada, gila tengok ada kelebat tabel orang tu. Ni kita ayah kita duk sore ke duk bujek duk kena duk minum ni kok anak duk suka tak wi hei nak tidur malam nak garu gata mu nak pergi garu mu duk tidur tu laki mu duk tidur bini mu ya kalau ya ada bini ya eh ya sakit demi gapo tempat kita hok anak tak boleh jamuh ni ada kita orang tu tak ada kita duk ni waktu jahil fok kita tak ngaji sekak orang tua nak bini orang tua nak belaki kalau ya bini belaki ya sakit ya nak basuh begok pun tak ada orang dah kita ni kadang ada tak boleh sungguh pun anak pun ni tepat-tepat buat kejahil sekak anak mok tak sini belaki banyak ni kita kena pahal molek hani tak pahal kak kucalana lah kita sabit tu ada masalah gapo-gapo deh saya nak besar lah fok kita kita hanya untuk guru ha tanya tu guru tu sedok gamuk ah boleh ke tak leh aku ni weh boleh ke tak leh ni weh so sedok gamuk sama kita hok tak reti ya tak teruka masalah deh kena ingat benar-benar ni ayah ibu pas saya nak minta sekodan ni lah tiga ilmu tu deh jangan tinggal terutamanya yang saya kecek di awal tadi salah satunya uji ye tu he tu he hata kemara tuh eh hatta banjir mari tu nak bagi kita orang Islam tu mikir. Pana bersyukur, pana taubat, pana istighfar. Nak itu tu eh hatta mari nak kita ingat kata kita ni salah banyak dengan tu eh. Mok siak ni ada tiap-tiap kampung banjir dalam kampung. Orang curi hanyok mano, orang makan risuah hanyok mano, duit bunga hanyok mano. Orang dok main judi hanyok mano, kita noh oleh kampung kita hanyok mano. Tuhan mugi. Ha, Tuhan wari musibah nak kita mikir. Marah pun support tu juga. Ha. Tu. Yang keduanya cara perak anak kena amat-amat ti sungguh. Jangan buat main-main buat perak anak. Kena berkasi sungguh.
Kalau kita ada anak giata di sekolah, di mana kena ikut supaya anak kita duduk dalam garis agama. Deh, kena teke anak kita. Deh, kena teke terutama jebak semayek. Kena wi takut Tuhan sungguh. Kita kena ajar sendiri, kita kena murid sendiri. Payah kalau mana pun kena teke. Yang ketiga, deh, ha perdu'in. Masa Allah bak toharah pun kita kena teke. Anak kita ni, ha ilmu tiga-tiga saat ni ni wajib atas kita mengaji dan wajib kita kena ajar anak kita. Tak pandang kena hatawi orang yang pandang mengajar anak kita. Itulah sikit sebanyak malam ni daripada saya. Teh, saya ambil masa sekadar kata sejam setengah untuk orang sini. Teh, sekiranya terdapat kesalahan terkasar, insyaAllah kita ada malam ini boleh bersama oleh majlis ini tak dok-dok. Majlis yang penuh dengan rahmat bersama dengan para-para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridha wa kawal jannah wa na'udzubika min syafatika wan nar. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.